Dah. Okey, assalamualaikum. Selamat malam diucapkan kepada semua. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan kepada anda semua supaya berada dalam keadaan sihat walafiat, jasmani, rohani, fizikal dan juga minda. Tak kira yang tua, yang muda, yang kecil maupun yang dewasa, baik lelaki ataupun perempuan. Terima kasih atas perhatian anda untuk satu-satunya forex online radio yang pertama di Malaysia ini, CTC FM dan juga TV CTC FM. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk minggu yang kedua di tahun 2020 bersama dengan kami. Saya Boboy di Konti Tok berada di rumah. Jadi namanya live from home. Baik, kita dah start. Kita dah bermula dengan PKP untuk selama 14 hari tu betul lah? Mm-hmm. 14 hari. Betul. Baik, bermula daripada malam tadi lepas pukul 12 tidak dibenarkan lagi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah walaupun saya nak pesan lah ya tentang COVID ni, jangan bebas sangat, jangan berkelah sangat. Saya tahu COVID ni kebanyakannya datang daripada kluster-kluster tembok dan juga kluster-kluster yang rapat. Jadi sebelum kena kita elakkan. Macam penjara, kluster penjara, kalau tak perlu pergi, tak payah pergi ya. Lepas tu mandi manda di laut, di air terjun, sebab kita tak nak nanti kita menjadi salah seorang daripada pembawa penyakit yang tidak terdapat apa-apa simptom. Baik tuan-tuan dan puan-puan, segmen ini dikuasakan oleh XM Big Fair and Human. Pastinya kenapa ya 2.5 juta customer memilih untuk bersama dengan XM Malaysia. Dagangan forex ada, indeks ada, saham ada, komoditi, logam dan juga tenaga. Boleh daftarkan akaun anda sekiranya anda ingin bersama-sama dengan kami dan boleh dapatkan 30 USD no deposit bonus secara percuma. Link dia ada dekat sini, boy. Link dia ada, tak ada masalah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Baik, saya bacakan komen-komen yang berada di tempat kita ni. Okey, 142 yang melihat ni. Wow. Baik, Muhammad Ghazali, assalamualaikum Pak Su dan semua yang di studio CTC.fm. Terima kasih Muhammad Ghazali dan Muhammad Firdaus, Muhammad Saleh, salam Pak Su, Cikgu Yun dan Boboy. Terima kasih. Kembali kepada anda semua. Baik, ini masuk episod yang ke-163 dan apakah pandangan daripada pakar fundamental CTC untuk minggu kedua tahun 2021. Baik, cikgu dah bersedia? InsyaAllah, okay. Boleh, Baik, sebelum kita mulakan, apa kata sedikit mukadimah daripada cikgu daripada Tok berkenaan dengan apabila Trump sign, Biden pula sekarang ni cuba merendahkan harga dolar. Dia macam sama je macam dia nak buat dengan Trump. Sikit lah Tok. Ini bahasa orang kampung. Macam mana ya? Okay, setiap presiden ni dia ada dia punya manifesto dia kan. Kita pun faham. Manifesto ni adalah suatu kita panggil sebagai garis panduan dalam pentadbiran dia. Yeah. Dan macam mana cara dia nak buat lebih baik daripada setiap penggal ke setiap penggal. Istilah merendahkan dolar sebenarnya di saat ini memang itu sasaran yang diletakkan pun, kerana apabila dolar yang rendah sebenarnya dia menggalakkan investment ataupun investor dia menggalak untuk galak melabur dalam dolar.
Baik, dan secara tidak langsung pemilikan-pemilikan ini akan sebenarnya menambah baik kedudukan dolar. Baik, mungkin dari segi bentuk exchange ataupun kadar tukaran kita dapat melihat dolar rendah, murah. Jadi bila dia rendah, murah, dia jadi macam Jepun. Jepun bila dia rendahkan yen, orang berpusu-pusu pergi ke Jepun ataupun melabur di Jepun. Macam tu juga dengan dolar Amerika. Baik. Dia suffer sekejap, menderita sekejap, tetapi sebenarnya dia ambil balik keuntungan yang lebih besar melalui stock market. Dolar yang rendah dia menggalakkan stock market yang semakin tinggi nanti. Kita tengok Tesla sudah kan, dolar jatuh. Tengok sekali dia untung 14 bilion satu hari. 14 bilion satu hari. Dan itu dia rugi, dia untung dan nilai yang sangat besar sebenarnya. Dengan nilai yang rendah dan prospek yang baik. So Biden pada saya, apabila dia istilah melemahkan tu, kalau ikut proses dipanggil sebagai stimulus. Okay. Stimulus ni maksud dia rangsangan, macam pandemik rangsangan yang kita nakkan. Besok dia akan mengumumkan satu figure yang kita tak tahu berapa banyak figure tu, tapi spekulasi kuat berkencang $1 trillion. Trillion dollars. Yes, wow. $1 trillion. Dan jika package ini berjaya dilaksanakan besok dan dipersetujui oleh semua Dewan Senat semasa perbincangan dan pembentangan, kita akan menyaksikan dollar printed yang banyak di atas muka bumi ini. Tujuan dia untuk memberi suntikan terhadap ekonomi yang malap. Jadi macam sama je lah dengan Trump dulu pun kan. Cuma dia lebihnya dia lebih besar. Dia lebih besar, itu je. Dia lebih besar. Jadi itu je. Dia lebih besar. Dua-dua nak. Dan kalau kita nak kata macam apa kesan pada kita, pada traders ataupun pada carry traders ataupun fund managers, dia sangat dinanti-nantikan lah. Kerana ini akan menggerakkan banyak kaunter pasaran. Itu yang penting. Hari ini dan semalam dan kemarin kita tengok pasaran lemau kan? Lemau. Betul. Sangat lemau. Permulaan tahun yang sangat lemau. Kerana nakkan sesuatu hala tuju terhadap perkembangan Federal Reserve. Dan kita tak nafikan camp dalam Federal Reserve pun ada camp Demokrat, ada camp Republik. Setuju tak setuju, setuju tak setuju. Betul. So ini yang menyebabkan dollar dalam keadaan tertekan sebenarnya. Right. So tunggu besok, besok dijangka awal pagi waktu kita, awal pagi waktu kita ataupun pukul 11 malam waktu kita, lebih kurang macam tu ataupun paginya tu, lebih kurang gitulah kalau saya tak silap. Tapi esok bermakna kalau awal pagi terjatuh Jumaat, mereka masih hari Khamis dan mungkin tengah malam tu sama macam FOMC lah, jam 3 pagi atau bagaimana, untuk dia berhujah tentang pandemic stimulus package $1 trillion. So ini akan memberi satu kesan yang cukup besar kepada stock market. Sangat besar. Okey, terima kasih atas muka dimah cikgu tu. Saya suka sebab saya nampak sangat. Dan apa macam cikgu cakap tadi, bila rendahnya mata wang dolar, tapi kita nampak pula di sebaliknya indeks kan, orang mula beli indeks kan. Benda dah murah. Yeah, betul, jadi pandai juga dia orang ni, kaki meniaga juga. Okeylah, settle. Baik, alhamdulillah saya serahkan ke Chopang dekat cikgu kerana kita dah terlewat sikit start dan kita ada lebih kurang dalam 31 minit je cikgu. Cila tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa lantam milisan ya qawlu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CC.fm di luar sana. Tidak kira apa jual belakang anda, tidak kira apa jual lifestyle anda, tidak kira apa jual jual anda. Ya, seakan saja manfaat. Marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sekali lagi saya diberikan rezeki, diberikan kesempatan rohani dan jasmani yang sehat, atas fikiran yang waras, sedikit ilmiah yang boleh kita sampai dan panjang-panjangkan bersama dalam bicara fundamental pada kali ini untuk episod yang ke-7500. Saya sebut 163 bukan 1063. Sudah tukar lah ini, sudah macam banyak ponting lah ni. Banyak makan semua ke banyak ponting ni. Allah Akbar. Kita
di minggu yang ketiga dalam Januari 2021. Selamat ber-PKP kepada semua Allah yang mana dalam zon PKP, seperti saya, seperti Pak Su, semua. Terima kasih kepada engineer kita pada malam ini, ya, Cik Boboy Siti Cik kita yang bertungkus lumus, ya, betul, memancarkan live from home. Kita akan melihat beberapa situasi tentang kedudukan market semasa, dan kita lihat bahawa permulaan tahun ini dapat menyaksikan agak sedikit tumbling antara kedudukan currency dan kedudukan yield ataupun perbendaharaan, terutama dari sektor bond yang secara tidak langsung memberi rangsangan kepada dolar untuk bertahan. Walaupun hakikatnya saya melihat fundamental dolar sebenarnya sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah. Atas alasan? Jadi alasannya kerana inflasi mereka. Oh, inflasi mereka sangat-sangat tertekan sekarang ini, dan kedudukan pandemik yang semakin worse di Amerika juga besar figure dia. Dan dalam pada masa yang sama, suntikan kewangan perlu diberikan kepada rakyat Amerika dan ekonomi growth supaya mampu bertahan. Dan kita tak nafikan juga dalam pada masa yang sama, peralihan kuasa antara Joe Biden ataupun kita panggil sebagai serah kuasa ataupun serah tangan lah, serah tangan tukar pejabat, pun dalam keadaan yang kita nampak ada konflik, betul? Betul. Dan kita tak nafikan banyak senyari di awal tahun ini yang bercampur-campur, dan kita belum sampai ke satu peringkat di mana geopolitical tension itu sebenarnya dah sampai ke satu climax. Sekarang terami di penghujung. Kita ada lebih kurang, dia 20 hari bulannya Pak Su, lebih kurang dalam 6 hari atau 7 hari untuk Trump mengosongkan betul, White betul. House. Dia ada masa 7 hari dah boleh lewat pun. Jadi itu juga memberi pengaruh kepada market kita dalam segi geografi politik ataupun geopolitical tension. Dan dalam pada masa yang sama, kita juga melihat indeks ataupun stok kita dalam keadaan yang menarik. Dia punya dividen pembayaran, kita tak nafikan. Kedua, yang ketiga, kita nampak perbendaharaan ataupun yield seperti bond mendapat demand yang tinggi menyebabkan emas jatuh. Emas jatuh sekarang ini ataupun dalam keadaan yang kurang mendapat demand, sedikit terangsang untuk lebih rendah. Dan yang seterusnya, purata keseluruhannya kita melihat isu kontroversi negative rate daripada Bank of England yang semalam ke kemarin penuh confident level dia tinggi. Dia cakap tak mungkin untuk saat ini kita nak turunkan rate, dan tak perlu sebab banyak lagi evidence yang perlu untuk menyokong ke arah demikian. Ini pada saya lebih kepada spekulasi, sebab spekulasi ini dia memainkan peranan kepada sesuatu central bank mendapat perhatian ataupun pengaruh. Sebab benda-benda macam ni perlukan evidence. Evidence tu maksud dia kena bentangkan inflasi dia, dia kena bentangkan job growth dia, dia kena bentangkan trade finance dia, dia kena bentangkan perbendaharaan negara dan sebagainya. Itu semua Bank of England belum nyatakan. Dia hanya bercakap sahaja. Dan dia berjaya meroketkan GBP dengan hanya statement begitu. Hebat kan manusia ni. Betul. Saya pun dalam marah tu saya terpegun dengan kedua-dua manusia ni, baik Biden baik Trump tu, sebab mereka ni nampak berbeza tapi nak pergi mengarah tuju jalan yang sama aje, tinggal lagi cara kau begitu, cara dia begini, itu saja. Kan, cuma, dan satu lagi, Trump tu agak budi bahasa dia cuma kurang lah. Biden ni dia berbudi bahasa sikit, orang tua kan. Iyalah, begitulah. Okey, dan daripada sudut besi kuning. Bila kita tahu bila duit pula dah. Semalam menjangkakan naik tetapi dia turun 1000 pip. Dan itu sebab indeks kuat atau sebab apa? Ulang semula, saya tak faham. Mas, sepatutnya
dalam target cikgu no name, benda tu dia tunggu untuk dia buy, tapi tidak, okay. Dia terus turun sebanyak 1000 pip. Ha, tapi bila tengok indeks hari... kalau kita tengok indeks taklah lemah. Ha. Oh, okey. Benda ni memang jadi isu beberapa ketika, saya tak nafikan. Saya pun cuba untuk merungkai kenapa emas jadi begitu, yang sepatutnya emas dalam keadaan demand, dalam keadaan indeks yang sedang meningkat, dia akan sepatutnya support. Saya tak nafikan. Saya ada juga saya membuat kajian dalam 2-3 hari ni daripada SP500, daripada Nasdaq dan Dow Jones, ada peningkatan tetapi emas tak mampu untuk bertahan. Dia semakin jatuh. Oh, ini disebabkan penantian pandemic stimulus yang besok nanti insyaAllah. Besok kita akan lihat jumlah trillion dollars tu benar ataupun tidak, ataupun dia besok kurang, sebab Senat hanya bersetuju meluluskan 900 bilion. Okey. Ini sebenarnya menekan emas. Menekan emas sebab menekan harga emas kerana dia akan support stok yang sangat kuat. Dan dalam pada masa yang sama, kenapa emas jatuh? Kerana jatuhnya yield perbendaharaan. Perbendaharaan negara Amerika sedang meningkat sekarang. Bond beban hutang sedang mendapat demand. Bond 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun memang sedang meningkat. Ini menjatuhkan emas untuk tempoh seminggu ni memang sedang jatuh kerana itu. Dan saya melihat kenaikan beban hutang seperti bond ini, dia tak lama. Pada saya dia tak lama. Ini lebih kepada situasi semasa atas perhatian terhadap peralihan kuasa antara Biden dan juga Trump. Sebab kita akan tengok manifesto dia macam mana. So, kalau manifesto daripada Abe Biden kita ni lebih baik pada Trump dan mendapat thumbs up yang kuat ataupun yang selesa daripada semua analisis politik, terutama tentang bagaimana pandemic stimulus package yang akan dilancarkan esok insyaAllah ataupun lusa nanti, ini akan merangsang emas. Dia akan merangsang emas insyaAllah. Dia akan merangsang emas, dia akan merangsang minyak, dia akan merangsang silver, dia akan merangsang cryptocurrency juga akan terangsang kat sini. Pun boleh terangsang. Yang boleh terangsang. Jadi keseluruhan gambarannya, kenapa emas jatuh dan tak boleh untuk dalam keadaan sustain, kerana kenaikan treasury yield. Beban hutang perbendaharaan meningkat. Bond mendapat demand. Untuk beberapa hari ini, itu yang menyebabkan emas jatuh sedikit dan jatuh dan terus tergelincir sehingga ke malam ini. Dan kita lihat malam ini, kalau kita tengok pada carta average-nya, dia terbang, dia jatuh. Dia terbang pasal kita tengok Ferret Factory kejap. Okay. Kenapa dia jatuh, dia terbang sekejap tadi kan? Okey, kalau kita tengok di sini, kita nampak bahawa tak ada pun cerita pasal USD kecuali hari Jumaat. Baik. Tapi kita semak dari segi bentuk medium impact dia. Okey, kita dapat jawapan. Jawapannya tadi 9.30 malam ni. Mana? CPI ni. 9.30 malam. CPI. Ni. Okey. Okey. Dan dua data yang mencatatkan bacaan stagnansi. Stagnansi ni maksudnya setara lah. Baik. Ini tidak ada perubahan. 0.4 untuk consumer price index, iaitu data inflasi Amerika. Dan core CPI juga hanya mencatat 0.1 dan ia sama. Ini sebenarnya melemahkan dolar. Melemahkan dolar seketika ni. Sebab bacaan ni sepatutnya meningkat. Dan bacaan ni tinggi ni 0.4. So ini bermakna Amerika bersungguh-sungguh untuk menaik taraf inflasi mereka. Dan dia akan bantu seberapa banyak pun cara. Jadi kita akan tengok daripada stimulus besok. Kalau package tu betul trillion dollars dan pecahannya itu bagus, seperti contoh pecahan yang kita nak tunggu adalah kita tahu kita ada sektor entrepreneurs, sektor medium. Entrepreneurs ni usahawan-usahawan sederhana. Mungkin kemudian pemberian-pemberian bantuan kewangan. Amerika meletakkan kadar $2,000 untuk entrepreneurs ataupun rakyat dia mendapat bantuan kewangan pandemik. $2,000 untuk satu isi rumah. Amerika ada lebih 400 juta orang. Tak tahu macam mana dia boleh bagi ke tak. 400 juta orang dia keluarkan. $2,000 satu family. Berapa bilion dia nak keluar tu? Berapa trilion dia nak keluar? So, besok ni seronoknya tu lah dia, seronoknya. Okay, so bacaan ini sebenarnya melemahkan dolar seketika. Okay, dia mula jam 9.30. Kita tengok sekejap kenapa. Okay, ni emas.
Sekejap eh. 9.5 kita pergi kepada M30. Ya, ini. Dia meningkat terbang, kemudian dia jatuh. Tapi dia meningkat ni, dia meningkat. Baru dia jatuh. Jatuh tekanan eh, dia mengalami tekanan. Okey, dalam segi teknikal, ini adalah zon untuk membeli dah ni. Ini semua zon untuk buy. Ini semua zon untuk buy. Dia tak jatuh ni, dia bertahan aja. So kalau non-name boleh mengatakan bahawa dia dah sedia untuk membeli emas, saya setuju apa dia cakap. Memang nampak emas sepatutnya terbang. Oh, pangkah muka Pak Su, so lupa. Ha, dah aku pangkah muka Pak Su. Kan saya nak masuk calon. Calon dah. Sekejap, sekejap, sekejap. Sorry, sorry, sorry. Sekarang okey ke, boy? Boleh, boleh, boleh. Cun, cun. Kedudukan kenaikan emas ini sebenarnya sangat sangat disiplinnya sepatutnya dah tinggi dah ni. Ya. Yeah. Dia dah tinggi. Ini dah tinggi ni. Ini pun dah boleh reversal dia memang keadaan untuk meningkat. Cuma kita kecilkan sedikit. Okey, cuma apa yang kita nampak adalah situasi-situasi seperti tadi perkara yang saya sebutkan. Kita baik. Perlukan apa ni dengan peningkatannya bond meningkatnya apa tu apa ni sorry geografi tension yang kita tunggu besok. So market minggu ni memang dalam keadaan yang stretching. Stretching ni kita tahu keadaan yang menguncup sedikit. Tetapi untuk dia jatuh menguncup terus agak sukar. Dan kita juga menantikan hari Jumaatnya jam 1.30 pagi kita ada ni Jeremy Powell pula akan merucap okay. Ni 1.30 awal pagi Jumaat. Jeremy Powell? Ya, Jeremy Powell. Jeremy Powell ni ini pun kita sangat-sangat menantikan sebab dia adalah kita nak tengok sejauh mana Federal Reserve untuk mengimbangi kedudukan ekonomi dia. So jadi untuk permulaan minggu ini, jika kita pergi kepada jadual-jadual ekonomi kalender kita, kita nantikan bahawa hanya ada Amerika saja yang high impact. Itu pada hari Jumaat. Dan selebihnya ini lebih kepada medium impact. Kalau kita semak, ya. Kalau kita tak ada pun, ini tak adalah, ini kosong. So, tiada high impact sebenarnya yang mendominasi pasaran. Itu satu perkara. Jadi pergerakan sangat sangat perlahan lah kalau diikutkan. Berbanding kalau kita campurkan semua sedikit sebanyak ia memberi rangsangan terhadap medium. Baik. Okey. Kenapa? Okey, kalau kita tengok medium sekalipun ia memberi rangsangan kita nampak kalau kata siang tadi jam 5 petang kita ada Presiden Lagarde speak ni, Christine Lagarde iaitu ECB dan jam 5 petang itu apa jadi dengan euro untuk 5 petang? Mana euro saya? Euro. Ini minyak, ini USD index. Kita tengok euro kita, apa dah jadi dengan euro kita. Kita keluarkan euro kita sebentar. Keluarkan sebentar. Euro USD, ok ni euro kita. Baik, kita tengok euro. Jatuh teruk kan sepanjang hari ni. Daripada pagi tadi dia jatuh sampai sekarang 68 pip. Ni sekarang pukul 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 3, 4, 5. 5 bermula di sini lah. 5. Ya, ni. Ni jam 5 petang kita ni tadi. Kat sini. So, ini adalah negative perception terhadap traders terhadap pasaran euro. Iaitu apa yang Lagarde sampaikan di sini. Okey. Dalam pada masa yang sama, jika kita kembali sedikit kepada GBP, kita tengok GBP sekejap. Saya minat minggu ni pada saya sangat susah untuk trade. Itulah cakap minggu ni adalah minggu yang sangat susah. Wah, untuk saya trade. Jarang cikgu cakap macam tu. Kerana dia hanya melibatkan spekulasi dan sentimen yang sangat kuat. Hello? Kenapa? Yalah. Jarang cikgu cakap payah. Ya, betul. Saya cakap memang susah. Kerana saya perlu untuk digest apa yang mereka-mereka daripada presiden-presiden ni daripada GBP ni daripada Christine Lagarde sendiri untuk dia keluar. Sebab permulaan tahun macam saya, saya perlu lihat apa pembukaan tahun ini yang boleh dibawa kepada suku tahun seterusnya ataupun 3 bulan ke depan. Jadi memang susah sebab kita tak ada secara ringkas, kita tak nampak panduan seperti mana
seperti mana lazimnya kita nampak ada setiap hari ada high impact, betul Pak Su? Ya? Betul. Kenapa ni? Okey. Tetapi macam kita tengok minggu lepas, boleh katakan semua ada high impact. Nah, nampak semua ada, tak ada yang tak ada. Oh, at least ada. Tetapi minggu ini dibarisi oleh spekulasi dan sentimen yang sangat kuat, terutama mereka, perkara yang melibatkan pembukaan tahun. So contoh macam ni GBP. Macam mana GBP boleh terangsang untuk lebih tinggi? Jika hasil daripada pemerhatian saya untuk kategori ini, kategori yang ini bagi hari Selasa 12 Januari untuk member Broadband Speak, ini adalah satu peristiwa, iaitu hujah daripada Bank of England terhadap governornya, iaitu Andrew Bailey. Dekat sini yang saya kata tadi berlaku kontroversi negative rate terhadap yang ini. Yeah, GBP 0.10%. Okay, so kenapa saya kita tengok sekejap pound sterling. Ni benda ni negative 10%. Sorry, 0.10%. Itu satu bentuk interest central rate yang dikatakan akan agak lama untuk berada di dalam kalender Bank of England. Tetapi hanya akan diusik, ini diusik maksud saya diubah setelah kegagalan inflasi, perlu untuk suntikan kewangan, pandemik mungkin semakin worse, itu semua akan diambil kira. Dan dalam pada masa yang sama, kena ingat UK, uniknya UK sekarang, walaupun ada isu Brexit, mereka lockdown. Betul? Sepatutnya bila dia lockdown, dia melemahkan melemahkan persepsi investor terhadap keupayaan ekonomi. Dia perlahan sedikit. Malaysia lockdown pun indeks jatuh, kan? Okay. Malaysia lockdown pun indeks jatuh. Itu jatuhnya, jangan cakap tak jatuh. Tapi UK boleh bertahan kerana apa? Kerana dia dipengaruhi oleh sentimen ni. Baik. Lihat sepanjang panjang ni dia naik. Dan ini hari apa? Ni hari Rabu ni, semalam. Tengok hari Selasa. Sebab mereka kata tidak perlu untuk ada sebarang negative interest rate terhadap apa yang dia katakan ini tadi 0.10%, dan tak perlu sehingga ni, sehinggalah berlaku evidence-evidence yang mengesahkan kita perlu untuk ubah. So ini memberi rangsangan kepada investor untuk kekal bersama pound sterling dan dia semakin tinggi. Sangat tinggi. Dia sangat tinggi. Cikgu, sangat ada satu tinggi. Soalan boleh saya kemukakan? Okey, ini daripada Muhammad Ed Azlan. Salam Pak Su dan Cikgu Yun. Esok salam. Biden akan melancarkan pelan stimulus check 2000. Dijangka indeks USD akan mengalami kejatuhan yang drastik jika pelan ini lulus. Soalan saya, apakah indeks USD akan menguat terlebih dahulu sebelum approve? Adakah dia naik dulu? Saya bukan ahli ramalan, saya bukan ahli nujum, saya bukannya Pak Belalang yang boleh tengok dalam kuali dalam air. Tapi kepakaran tu dahsyat. Tapi kita tengok dari segi bentuk chart lah, senang cakap sebab itu. Kita tengok chart dulu, lepas tu kita tengok apa yang dinamakan kesan terhadap pandemic stimulus package. Okay, in terms of kategori intermediate, pertengahan intraday, index patutnya terbang. Ni US index. Okay. Dia sepatutnya intraday dia meningkat, dia terbang. Tetapi tengok ni. Sekarang harga 3800 ataupun 3800. Tetapi dia tersekat di paras harga 3806 ni yang atas ni, nampak ni. Sepanjang-panjang ni. Dia, dan ini support dia yang boleh katakan kuat. Support ni. Iaitu 3775. Indeks sepatutnya meningkat. Disiplin ini disiplin yang jelas meningkat. Intraday, intraday dia pun sama. Dia sepatutnya meningkat. Dia mendapat demand dan dia nak jatuh dalam keadaan yang menantikan esok. Ni, soalan meningkat dia, lagi.
Okey, indeks boleh meningkat. Tetapi tertahan oleh spekulasi-spekulasi tertentu dalam ekonomi yang menyebabkan dia tidak boleh untuk berkembang. Selagi mana Biden tak lepaskan apa yang sepatutnya diceritakan esok. Okey, alright. So, dari sudut ini saya kecilkan lagi. Okey, dari sudut untuk perjalanan mingguan. Okey, mingguan ini dia dalam keadaan yang sedang jatuh. Tetapi kejatuhannya tidak kuat. Ini sudut weekly . Ini akan hampir di Jumaat. Isnin depan boleh dapat candle dia. Jauh dia nak jatuh kalau dia jatuh. Nampak ni free fall ni. Indek kalau nak jatuh, jatuh teruk ni. Besok kalau nak jatuh, jatuh teruk. Tak ada kesian. Dia akan mula jatuh. Dan dari sudut intraday dia pun, ya, dia memang sedang nak jatuh. Pun nampak. Ini 24 jam. Siapa yang bertanya tadi? Ed Azlan . 24 jam. Okey. Ini saya kira. Kita tengok secara chart dulu. Nampak? Yes. Memang dia nak jatuh. So, bila indeks mengalami kejatuhan, emas akan jatuh lagi ke bawah. Dia akan ikut sama-sama jatuh. Bukan salah satu ke, Tok? Kalau main... Apa dia? Kalau main dengan indeks ni, bukan salah satu ke? Kalau indeks lemah, gold akan naik. Akan dapat. Dia tak ada. Tak ada. Indeks dia ikut emas. Dia kemas akan ikut indeks. Indeks mengalami kejatuhan, dia akan ikut jatuh. Baik. Dia akan jatuh. Jelas, terang. Suka betul saya. Ada soalan-soalan macam ni. Thank you Muhammad Ed Azlan. Baik. Cikgu. Gol kita macam mana cikgu gol? Pak Haji kita untung tak untung ni? Hari ni mereka untung 300%. Alhamdulillah. 300. Apa berjaya dapat 300%. Mereka modal mereka modal tak besar. Mereka modal di antara $100 dan $50. So mereka ambil $380 ke $500 untuk tempoh 24 jam. Bila aku nak pergi lepak tempat Pak Haji minum kopi. Alah, nanti. Mana boleh PKP. Tak boleh. Kena tunggu 14 hari. Aduh. Dia orang berjaya memahami konsep channel. Jadi itulah. Channel tu berjaya dihadam sikit-sikit. Mereka berjaya lah dapat. Alhamdulillah. Okey, suka untuk saya, menarik untuk saya lihat di sini adalah tentang minyak. Siapa tarik minyak . Okey, oil, crude oil lah. Minyak boleh katakan setakat ni dia sedang dalam kejatuhan. Baik. Tetapi kejatuhan, maksud saya kejatuhan jarak dekat sekarang ni sedang jatuh. Betul, macam saya bersembang dengan Abdul Halim Jaafar. Saya pun lupa nama dia. Abdul Halim Jaafar yang berada di New York sekarang ni. Beliau seorang index trader. Suka untuk saya ingatkan bahawa minyak yang sedang jatuh ini dia terkesan oleh kerana produksi. Ingat, produksi hanya hanya akan berkembang maju atau meningkat produksi jika mendapat demand. So, harga minyak sekarang ni kalau ikutkan disiplinnya memang perlu untuk jatuh 57. Dalam kategori intraday 57 untuk jatuh. So kita sasarkan cadangan kejatuhannya adalah sehingga keparas harga yang ini $50 atau $51 per barrel yang sini. Ini sasaran yang kita letakkan kejatuhan minyak. So ini supaya dari segi teknikal pun dia akan melihat bahawa perlukan retracement sebelum dia rebound. Okey, semua dah kategori zone overbought minyak ni sekarang. Tetapi kenapa minyak boleh menjadi lebih mahal daripada sekarang dengan syarat jika vaksin-vaksin di luar sana mendapat positif result yang baik, edaran semakin jelas dan pemulihan berlaku, maka minyak akan semakin mahal. Mungkin boleh pergi $60 per barrel. 60? Naik lagi atas. Sampai ke $60 per barrel. Saya sasarkan $65 per barrel. Itu sasaran yang selesa. Dan dalam pada masa yang sama kesan itu akan kita akan semakin pelik lah, minyak semakin mahal .
Kedua yang perlu kita lihat perhatian adalah tentang siapa trade UCAD, eh, UCAD USD, USD CAD. Kita tahu UCAD dalam keadaan yang sedang sebenarnya tak cantik UCAD ni. Tak cantik eh? Boleh je. Tak apa cantik lah, kita ambil cakap macam ni sudah. Boleh je. Tak apa cantik. Tak apa cantik. Sebab UCAD ni dia macam time bomb sikit. Dia nak terbang ke dia nak semakin jatuh? Nampak? Dia dah semakin rendah. Rendah. Makin rendah. Okay. Cikgu, ni ada satu soalan. Carl Legend. Bos, tolong promosikan kumpulan X-ray comeback boleh tak? WhatsApp. Wah, masa Father Mental pula dia suruh kita, insyaAllah. Tunggu-tunggu hiburan. Sebab ni tengah PKP lagi ni kan. Itulah dia. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Ada sedikit masa lagi lah. Kalau anda nak bertanya atau apa, nak bertanya pair-pair pilihan. Dan saya nak bertanya Tok, pair apa yang boleh menghasilkan duit esok? Nak masuk cakap macam tu? Yalah, nak duit lah sikit. Nak untung lah sikit. Ini berapa hari? Dua minggu ni. Kerja kena potong gaji. Ada yang tak boleh pergi kerja lah. Sektor-sektor. Tak adalah. Okay. Untuk esok, saya... kalau dilihat dari segi chart masing-masing, pilihan yang paling selesa untuk esok adalah satu, kontrak emas. Kedua, USD-JPY. Yang ketiga, USD-UCAD. Dan yang keempat adalah GBP-USD. Setakat ni currency yang paling tidak volatile ataupun perlahan, bukan perlahan, maksud saya sederhana adalah GBP USD. Okey. Counter yang akan memberi rangsangan yang kuat dijangkakan esok dan Rabu, insya-Allah, esok dan Jumaat adalah counter emas. Eh? Sebab dia nak terjun lagi ke bawah sampai ke paras harga yang kita besarkan sikit. Paras harga yang ini 18.18 ni, 18.16 atau lebih ke bawah, atau dia terbang lagi tinggi sampai ke paras harga 19.20. Saya mencadangkan siapa-siapa yang trade besi kuning ataupun emas. Kenapa saya cakap besi kuning? Sebab besi kuning ni pada saya sesuatu yang sukar untuk dihapuskan atas muka bumi. Duit boleh habis, takkan. Tapi besi kuning tak habis. Adalah istilah dipanggil sebagai deep buy, iaitu beli di tahap sedang dalam jatuhan yang dalam. Mana maunya ya Allah cikgu. Dia takkan. Sebab kalau ikut dari disiplin yang apa yang saya lihat sini adalah dia boleh meroket serta merta dan dia boleh terjun serta merta. Wow. Berpandukan besok. Cuma besok kalau indeks jatuh, dia pun ikut jatuh lah. Tak boleh buat apa lah. Indeks kalau open hari Khamis dan Jumaat dalam keadaan yang negatif ataupun menyusut dari segi poin indeks, maka emas juga akan ikut terjun ke bawah. Makin rendah lah. Jadi ke bawah rendah macam ni. So, saya punya sasaran adalah emas perlu, jika dia gagal untuk bertahan pada paras harga 18.18 yang jatuhan terendah dia ni, support yang dipanggil sebagai immediate support, support serta merta. Okay. 18.11 ni. Dan sekarang untuk dia daripada situ ke sini, dia perlukan lebih kurang 300 pip atau 400 pip ke bawah sini. Sedangkan dia jatuh daripada atas ni 1960 ni sampai sini 1400 pip lebih dalam tempoh 2 hari. Dalam tempoh 2 hari. Tak, baik. Tak mustahil yang ini dalam tempoh 1 hari kan. Bermakna untuk jangka masa pendeknya, emas adalah peluang untuk deep buy, iaitu belian di peringkat dasar. Okey, peringkat dasar. Dan dasar yang saya masukkan adalah dasar begini ya. Dasar yang masukkan adalah dasar ini. Ini dasar yang saya sasarkan. Yang ini kita ada immediate support dia 18.18, 18.17. Ini dasar kedua dia, iaitu 17.65 yang ni.
ini adalah peluang untuk membeli semula emas pada deep buy, istilahnya deep buy. Dan ini adalah dasar untuk membatalkan belian dan emas akan semakin terus ke bawah, iaitu 17.20 lebih kurang. 17.20. Baik. Yang ni. Maka di sini maka trend bearish untuk emas akan kembali semula beraksi. Baik. Bearish ya. Akan beraksi. Bearish. Okey. Jika tidak dia akan kembali pergi bullish. Last. Daripada Amado Laki, cikgu, apa ni? Pole. Apa ni? USD JPY. Macam mana boleh tengok tak? Oh, cik. Boleh. Pair. USD JPY. Ha, boleh. Okey. Saya sebenarnya saya minat USDJPY sebab hari ini dia berjaya, dia pagi kita generate dekat sini je dekat $600. Ui. $600 dia dapat. Yang 300 tadi dekat emas ni yang $600 dia berjaya buy pada harga yang ini. Cantik. Melalui support yang ni. Ni dia punya panduan. 13.0359 saya letak 13.60, dia buy limit di sini dan TP-nya di sini lah. Habislah. Okey. Okey, cerita sedikit pasal USDJPY. Sekejap eh. Sekejap saya habiskan saya punya carta ni. Okey, USDJPY. Sebab hari ni USDJPY seronok dia trade. Dan dengan $100 sebab panduan TP-nya berdasarkan setiap fiber punya stage 1, 2 dan 3 dan ni TP ketiga dia. Tepat tak dia sampai dan dia reverse. Okey, selesai buat yang tu. Okey, USDJPY. Untuk permulaan tahun ini, yang pertama sekali kita nampak JPY akan intervensi, iaitu campur tangan jika dolar mengalami kejatuhan kurang. Maksudnya lebih rendah daripada 100 yen. Mana 100 yen? Ni. 100 yen? $100 per yen. Saya salah. Mana tadi? Yang ini. Ni. 100 yen ni. Bacaan 100. Sinilah. Ni. Nampak ni? Support. Jika USD terhadap yen mengalami kejatuhan tukaran lebih $100 per yen, per 100,000 yen, lebih kurang lah. Maksudnya bacaan 100 ni 101 atau 100 zone ini, maka Bank of Japan akan campur tangan untuk menaikkan kembali harga dolar dan menjual pegangan yen. Ini saya bagi tahu ni. Okey, kat situ jelas . Okey. Jadi untuk USDJPY mengalami kejatuhan yang sebegitu dalam macam ni sebab daripada 103 ke 2. Ini dia perlukan lebih kurang 1400 atau 1500 pip ke bawah. Okey. Untuk dia mengalami kejatuhan yang sebegitu dalam, dia bukan dalam keadaan yang terjun junam terlalu agresif. Dia akan bergerak dalam keadaan yang stage by stages sebab Bank of Japan ni dia pemegang utang Amerika. Irama lah. Itu satu perkara. Terjun irama lah. Terjun irama dia. Slow sikit. So, dia akan menjual pegangan yen dia jika didapati USDJPY mengalami kejatuhan yang semakin teruk ke bawah. Ni nampak. Ni semua ni BOJ yang campur tangan ni. Untuk dia terbang ni. Okey. Kenapa masih lagi jatuh sedangkan Bank of Japan dah tahan? Okey. Untuk membuat harga market ni jatuh, Bank of Japan dia tak boleh nak kawal jika kejatuhan USDJPY itu disebabkan oleh pasaran dunia. Tak boleh. Saya bagi contoh Contoh, Pak Su ada $100 billion. Baik. Pak Su ada saham dekat CTC. Cuba cakap yang sikit. Janganlah yang banyak sangat. Banyak sangat. Okey, Pak Su ada RM1,000. Okey, RM1,000. RM1,000. Pak Su ada pegang 10% pegangan saham CTC. Okey. Saya ada 70% pegangan saham CTC. 70%. Nilainya sama. Nilainya sama. Oi. Okey, maksudnya katalah CTC dinilai dengan harga RM10,000. Okey, baik. Contoh.
RM10,000. RM1,000 Pak Su punya. Okey. RM7,000 saya punya. RM7,000. Ini RM10,000 kan? Betul. So baki baki RM7,000 campur RM1,000 RM8,000, RM8,000. Ha. Okey, ada baki RM2,000. RM1,000. Ah, betul. RM2,000 lah lagi. Okey. Ha. Baki RM2,000 tu mungkin Boboy pegang pegang RM1,000 ke, pegang RM500 okay. ke. Okey. Mungkin nanti mungkin bila itu pegang RM1,000 jadi cukuplah RM10,000. Okey, faham? Fahamkan saya macam mana cara nak tahu nak kawal harga. Kemudian katalah harganya itu untuk satu lot itu RM1. Kalau 1000 lot harganya RM1,000. Pak Su ada pegang tadi 1000. Kalau 1000, 1000 kali dengan 1000 dah RM10,000 nilai Pak Su punya. Faham tak? Okey, tiba-tibalah BSKL boom. Datang kompetitor kedua, orang kedua. Katalah COM. Tadi CTC ni COM. Okey. COM ni apa dia buat? Saya menawarkan perkhidmatan siar raya dengan package yang sangat elusif. Sangat elusif, bukan eksklusif. Elusif. Elusif tu satu harga yang boleh dibincangkan asal jadi. Okey. Tiba-tiba pelanggan-pelanggan CTC berminat nak pergi melanggan COM tu. Faham tak? Baik. Hello? Okey. Pelanggan COM. So, bila dia nak pergi ke pelanggan COM, Pak Su hati dah. Macam, nanti saya rugi banyak lah. Kita tak ada pelanggan, nanti keuntungan kita kecil. Saham kita jatuh harga. Jadi Pak Su pun, saya nak jual lah pegangan saya. Sebab pelanggan dah lari pergi orang sebelah ni. Betul? Betul tak? Pasal dia dah. Pak Su pun, okey, Pak Su pun offer. Okey lah, saya nak jual harga RM1 lah macam mana saya dapat. Baiklah, saya harga nilai RM10,000. Betul ya? Okey. Okey, RM10,000. Sepatutnya, katalah market masa tu 70 sen. Sepatutnya cuma 700, betul? Betul. Ataupun RM7,000, tapi Pak Su nak RM10,000. Pak Su, saya beli semua. Okey. Saya beli semua. So, saya punya portfolio tinggi tak? Semua? Besar semua tu beli? Pak Su punya semua saya beli. Yalah, tinggilah. Saya bagi duit, Pak Su baliklah. Wah, senangnya. So, baik. Jadi, di situ, sebagai seorang shareholder yang tinggi, ataupun chairman, ataupun CEO, ataupun COO yang paling atas, secara tak langsung, dia boleh kata, saya mempunyai portfolio yang baik kerana syarikat ini dikawal oleh saya dengan majoriti yang besar, jadi saya boleh membuat kata putus tanpa ada sebarang bentuk board of director. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk saya pertahankan CTC itu daripada jatuh nilai saham dia. Sebab faham tak? Okey. Dan dalam pada masa yang sama, saya boleh as a decision maker, saya boleh terus buat keputusan dalam pembangunan dan pembaikan perkhidmatan supaya pelanggan nampak dikekal dengan kita. Saya tak perlukan mesyuarat board director untuk buat keputusan, saya boleh buat keputusan terus. Okey, faham. Ya? Yeah? So pelanggan itu bila kita tulis lebih senang, saya berurusan dengan tok. Ya betul, dengan senang lagi senang. Boleh. Untuk dengan harapan harga dia tu, harga saham tadi kekal ataupun adalah demand peningkatan sedikit. Sebab kita nak supaya pelanggan kita tak nak pergi. So kaitannya dengan USJPY dan BOJ tadi, begitulah. Aku pegang saham kau, aku pegang hutang kau. Macam mana pun aku mesti defend kau punya. Macam mana? Itu maksud dia. Baik. Jadinya kalau soalan tadi, untuk permulaan tahun pada USDJPY ini pada peringkat saya, dia akan bergerak dalam keadaan yang sederhana. Dia sederhana. Untuk jatuh pun perlahan, naik. Untuk meningkat pun perlahan. Ya, yeah, USDJPY dengan perlahan. Okey tuan-tuan, so, the best untuk dolar ni, kalau kita semak dari segi bentuk tahunan, contoh ni tahun lah ya, satu bulan ni tahun, ni semua tahun kan, ni tahun ni semua adalah biarkan ataupun biar kita melepasi sekurang-kurangnya suku tahun pertama, sebab sesuatu ekonomi atau recession itu dia perlukan masa. Dan bila dia perlukan masa, maknanya dia membina dia punya fundamental untuk dia dalam keadaan yang mungkin sustain atau stagnant atau stable.
So the best for trade dollars adalah di antara bulan Jun. Antara bulan Jun. Jun sehingga Disember. Jun bulan 6. Maknanya 6 bulan pertama itu adalah tahun untuk dollar cuba untuk comeback, eh, untuk betulkan. Kita ada manifesto baru, kita ada polisi kewangan yang baru dan sebagainya untuk dia dalam keadaan membina. So USD JPY yang pertama sekali, Jepun tidak akan membenarkan ia mengalami kejatuhan yang sangat teruk. Itu jelas. Okey, saya harapkan Ahmad Daulaki dapat penjelasan. Saya pun rasa seronok juga dapat penjelasan yang daripada cikgu, daripada Tok, yang sangat-sangat mudah untuk saya fahami. Sebab itulah semalam 300% Pak Haji, Pak Haji. Tapi apa nak buat, ni dah PKP, tak boleh nak ngopi-ngopi lah. Kalau tidak saya pun nak join juga ni. Okey, baik, terima kasih Tok. Halalkan segala ilmu yang telah Tok curahkan untuk malam ini. Dan kepada semua penonton-penonton, saya doakan semoga anda dapat memahami, dapat kepandaian, supaya anda terus berada dalam dunia trading ini dengan bijaksana. Fundamental jangan lupakan, kerana tanpa fundamental candle takkan bergerak. Dan besok bersama dengan borak bersama dengan Blento seperti biasa. Dengan itu saya Boboy dan juga dua orang je lah ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda, anda semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan, live from home. Assalamualaikum.